ونفعنا في علمه في دارين آمين. ومحب الدنيا قائل أين الطريق أين الخلاص كمسكر صليب التلا kamus ya ya kamus karin saribat tila wa muhibud dunya, orang yang mencintai dunia itu qailun, yaitu orang yang berkata aina tariq, di mana jalan, mana jalan, mana jalan, gitu. Ini orang yang cinta dunia, ainal khalas, ya, di mana yang bisa di mana keikhlasan, gitu. Di mana keselamatan, ya? Orang mabuk ini, orang mabuk. Di mana jalan, di mana keselamatan? Ya? Kamu sekarin syaribatilah, seperti orang yang mabuk minum, telah minum arak. Lihat orang kalau mabuk minum arak gimana? Gitu ya, orang mabuk loh. Orang lagi gila. Na'udzubillah summa na'udzubillah min. Jangan sampai. Jangan sampai walau setetes ya, walau setetes, walau secuil, jangan sampai. Ya, walau secuil, jangan sampai. Jangan sampai. Kalau ada orang yang kayak begitu, jauhin sejauh-jauhnya. Jauhin sejauh-jauhnya. Jauhin sejauh-jauhnya. Akan merusak kita. Hadzal baitu ma'khuzun, ini bait diambil min qauli Syekh Muhammad ibn Hasan Al-Mu'allimi Al-Husaini Ba'alawi. Dari perkataan Syekh Muhammad bin Hasan Al-Mu'allim Al-Husaini Ba'alawi. Idza ghariqa, apabila tenggelam Ibnu Adam, seorang anak manusia, anak Adam, fi hubbi dunya, dalam cinta kepada dunia. Jadi dia udah cinta banget sama dunia, tenggelam dalam cinta kepada dunia. Qala, maka dia berkata, kaifa a'malu, bagaimana saya akan berbuat? Aina tariku, di mana jalan? Aina al-khalasu, di mana keselamatan? Yusabbihu sakrona, menyerupai ia akan orang mabok. Awil ghoriqa fil bahri, atau orang yang tenggelam di lautan. Jadi orang yang cinta sama dunia itu kayak orang mabok. Makanya apa aja dia makan, yang haram dia makan, padahal dia punya ilmu. Padahal punya ilmu, ngapa itu dia makan? Kita ngelihatnya heran. Lah kan orang ngerti ya, ngapa jadi begitu ya? Itu orang lagi mabuk. Orang lagi mabuk. Orang mabuk begitu. Orang mabuk dunia. Ya, jauh, sejauh-jauhnya. Dia berbuat yang haram. Orang kalau mabuk dunia begitu. Ini diambil, ini diambil, ini diambil, ini dimakan, ini dimakan, dimakan, mabuk. Na'udzubillah, summa na'udzubillah min. Jangan sampai. Wa illa, jikalau enggak, fama ghairu kalamillah wa dilalati rasulih tarikun, maka apa ada jalan selain Allah dan petunjuk Rasulnya? Ya, tarikun, jalan, apa ada? Enggak ada. Ya, petunjuk Allah, petunjuk Rasul, itulah jalan menuju keselamatan. Qauluhu dunia, perkataannya dunia, bidomi dali, dengan domadal,
wa kasriha dan kasrahnya, kama naqalahu Suhaimi an Ibnu Kutaibah, sebagaimana mengutip akannya oleh As-Suhaimi daripada Ibnu Kutaibah, wa bil qasri min ghairi tanwin, dan dengan qasar pendek dari tanpa tanwin, li'an alifahu, karena bahwa alifnya li ta'nisi, bagi ta'nis. Wa qawlu at-tariq, berkatanya at-tariq bisukunil qafi, dengan sukun qaf, mufidan padanya ma yusama indal arudiyina bitazyini, dan padanya ada sesuatu yang dinamai menurut ulama arud dengan tazyil. Qawlu tila al-muradu huna, ini maksud di sini al-khamru, yaitu khamar. Khamar wasulah, asalnya matubiha, sesuatu yang dimasak, min asiril inabi, daripada perasan anggur, hatta zahabisul, hatta zahabin, ya, hatta zahaba sulusau, sehingga hilang, pergi, ya, pergi, hilang maksudnya 2/3-nya, hilang 2/3-nya, itu dimasak, didihin, jadi apa, ringkes. Watruk minal azwaji mimma sa'adat fi ta'atin waqtar uzuban fadila, tinggalkan olehmu daripada istri-istri orang, yaitu orang yang tidak membantu, ma sa'adat fi ta'atin, dalam ta'at. Jadi kalau ada bini yang kagak bantu kita buat ta'at, bini yang tinggalin, yang enggak bantu buat taat. Waqtar uzuban fadilan, pilih olehmu akan melajang yang utama. Ya. Apa? Enggak punya bini. Enggak punya bini. Jadi apa? Tapi ibadah. Bukan enggak punya bini tapi main perempuan, bukan enggak punya bini dia produktif ngarang kitab seperti Imam Nawawi. Masya Allah, jangan aku enggak pengen melajang aja ya, pengen jomblo aja, mengapa enggak, tapi ya main perempuan di belakang, nah ini ya pembohong ya. Dia melajang tapi ibadawan, tapi produktif bikin kitab, masya Allah, itu hebat. Kaulu perkataan yang utruk fi'lu amrin minat tarki, fi'l amr daripada tarki. Wa kaulu perkataan man sa'adat min maf'uli utruk, daripada daripada maf'ul utruk. Wa makna fi'atun manya nafi', maka dan perkataannya minal azwaj bayanun lima, penjelasan bagi ma ay, artinya utruk ayuhal muridu li tariqil akhirati minal zawjati imra'atan, tinggalkan oleh muwahai murid bagi jalan akhirat, untuk jalan akhirat daripada istri-istri, tinggalin ya, imra'atan akan perempuan, la tusa'iduka ala ta'atillahi ta'ala, yang tidak dapat membantu atas ta'at kepada Allah Ta'ala. Ya, jadi kalau itu perempuan kagak bikin taat sama Allah, enggak bantu taat sama Allah, janganlah. Ya. Jadi oleh karenanya cari perempuan yang bisa menemani kita untuk taat kepada Allah. Yang enggak bisa bikin taat lah, cukup, enggak. Jadi bukan asal cantik doang ya, bukan asal ganteng doang, bukan. Laki ganteng, perempuan cantik. Tapi yang membuat kita bisa menuju akhirat. Ya. Hati-hati nih dalam memilih perempuan. Ada orang begini, enggak apa-apa ah, ya. Yang penting cantik, entah gua benerin, ya entah gua benerin. Emang sepeda gampang dibenerin ya, rusak umpama oblak, bannya oblak, pergi ke bengkel, jadi enggak? Jadi, yang penting punya duit gitu ya.
motornya oblak. Tapi kalau perempuan bisa enggak? Enggak bisa. Perempuan udah oblak susah. Ya, susah. Makanya jadilah wahai perempuan, ini bukan menghina perempuan, bukan. Justru ketika ini jadilah kita mendengar ini perempuan yang soleha, biar dipilih ama yang soleh. Wal muradu dan imas bihazal bait, dengan ini bait ma qala'u Abu Sulaiman Ad-Darani, itu apa yang telah mengatakan akan dia oleh Abu Sulaiman Ad-Darani, az-zuhdu fi dunya, zuhud pada dunia adalah ayakhtarul mar'ata, dia pilih perempuan ad-duna yang ya kelas bawah, dia pilih dunia yang, dia pilih perempuan kelas bawah. Masya Allah, kayak siapa tuh telah memilih perempuan kelas bawah? Umar bin Khattab. Satu saat Umar bin Khattab lagi ngelihat, beliau lagi jalan-jalan nyatronin rakyatnya, tiba-tiba ngelihat ada seorang perempuan pedagang susu sama ibunya. Kata ibunya, ya nak, itu susunya campur sama air. Kata ibunya, enggak. Kata anaknya, enggak mau. Kata anak perawannya, dilihat sama Sayyiduna Umar, Amirul Mukminin. Amirul Mukminin. Dilihat sama Amirul Mukminin. Ya. Masya Allah, ya. Enggak, jangan ma. Ya, kalau di sini mama itu. Jangan ma. Mama, ma, jangan. Emang kenapa? Sama Amirul Mukminin enggak boleh. Amirul Mukminin enggak lihat. Amirul Mukminin enggak lihat, tapi Allah lihat, ma. Oh, ya Allah. Amirul Mukminin Umar bin Khattab yang sedang melihat kejadian itu takjub, masya Allah, luar biasa. Akhirnya apa? Pulang Amirul Mukminin, kumpulin anaknya, hai anak-anakku, siapa yang mau kawin? Wah loh, siapa mau kawin? No, kawinin no. Nih, ada perempuan yang masya Allah luar biasa, akhirnya dikawin. Jadi yang dipilih bukan kayanya, bukan cantiknya, tapi solehahnya. Subhanallah, jujur, enggak mau ngambil. Masya Allah, tuh pilih yang kayak begitu. Jadi kalau ada perempuan yang maksiat, tinggalin, jangan dipilih. Begitu pula jadi cowok, sama kayak begitu ya. Awil yatimata, atau memilih perempuan yang yatim. Nah, jadi nikahnya sama perempuan yang yatim. Alal mar'atil jamilati wal syarifati, atas perempuan yang cantik dan yang syarifah. Ya, yang cantik dan yang syarifah, jangan dah kita kalau yang cantik, bukan nanti yang cantik enggak boleh, bukan. Ya. Intinya soleh, soleh. Iya. Artinya jangan cantik doang. Ya, kalau syarifah juga jangan, kita bukan syarifah. Kita bukan syarif, jangan ya. Enggak bisa. Yo, yang penting dia emaknya, bapaknya mau, anaknya mau. Iya. Gua nikahin, jangan. Biar tahu diri kita ya. Biar tahu diri. Gitu. Jadi disuruh pilih perempuan kelas bawah atau yatim atas perempuan yang cantik dan syarifah. Masya Allah, pilih kelas bawah, nikah sama orang susah, enak enggak? Enak tuh. Kenapa? Nanti dia tawadu sama kita, maksud nanti dia berendah sama kita. Nikah sama orang kaya, kita miskin, pas kawin sama kita miskin, berabe enggak tuh perempuan? Berabe. Ya.
dulu biasa makan enak, tiba-tiba makan kagak enak. Biasa rumahnya cakep, rumahnya jelek. Ini perempuan ngadat enggak? Ngadat. Ya, jadi yang utama perempuannya mana? Perempuan yang bisa diajak takwa kepada Allah itu perempuan. Moga-moga cantik. Ya, moga-moga cantik. Intinya adalah bisa diajak takwa kepada Allah, taat kepada Allah. Secantik apapun tuh perempuan, kalau enggak bisa diajak taat kepada Allah, jadi jelek, enggak mau dipandang walaupun cantik. Walaupun cantik, pakai kof, cantik. Tapi kalau nyesekin hati, enak enggak? Enggak enak. Cari yang taat, yang mengerti, paham. Wa qawlu perkataannya uzuban bidomil ain dengan doma ain ay utrukin nikah, tinggalkan olehmu nikah. Wa qawlu perkataannya fadilan ay innal uzubata, sesungguhnya uzuba membujang, melajang, qattakunu kadang dia itu afdal, lebih afdal minan nikah, daripada nikah. Ya, seperti Imam Nawawi itu begitu, lebih afdal. Ya, li'annal mar'ata, karena bahwa perempuan, qattakunu syaghilatan 'anillah, kadang perempuan itu sibuk, membuat sibuk jauh dari Allah. Kadang perempuan begitu, mau fashion mulu, waduh, mau ngajakin ke mall mulu umpama. Oh, iya, sekali-sekali, setahun sekali, ya. Setahun dua kali, ya. Setahun tiga kali masih nggak apa-apa dah. Ini kalau setiap minggu ke mall, tiap bulan ke mall, waduh, kantongnya kempesnya. Fayakunu tarku nikah minaz zuhdi, maka adalah meninggalkan nikah itu termasuk zuhud. Fakhtar hub ini oleh makan dia. Nah, jadi kita ini lagi diajarin oleh beliau untuk memilih perempuan. Jadi harus dipilih perempuan. Kalau yang begini sih belum kenal perempuan. Ya, Muhammad. Belum kenal kan perempuan? Iya. Nanti kalau kita pengen nikah, jadi kalau kita kepengen dekat sama perempuan, kalau pengen nikah gitu. Kalau belum pengen nikah, jangan dulu. Hah? Ya, jangan dulu. Kenapa ketawa? Jangan dulu. Ya, belajar dulu biar sungguh. Ntar kalau udah pinter, udah lulus, udah pinter semua, pesantren udah lulus, kuliah udah lulus, baru cari. Ya, cari perempuan yang bisa ya taat kepada Allah. Nah, kita pengen cari perempuan yang taat kepada Allah, kitanya taat dulu sama Allah. Begitu sukses. Kerja dua tuh, lulus pesantren, lulus kuliah. Bismillah. Ente punya tetangga enggak perempuan cantik tapi taat? Nah, enggak malu nanya begitu tuh, karena udah siap, udah lulus pesantren, udah lulus kuliah. Gitu. Jangan pesantren aja belum becus, ya. Ya, baca kitabnya masih ngegang. Tahu ngegang. Ya. Iya. Kuliahnya aduh.
lagu-lagu lagi yang begini nih, aduh rusak semuanya. Ya, dunianya rusak, akhiratnya rusak. Begitu ya. Wal muradu yang dimaksud bikau dengan perkataan waqtar ila akhiri, pilih olehmu sampai akhirnya. Ma asyara, yaitu apa yang mengisyaratkan Abu Sulaiman, oleh Abu Sulaiman ini kepada bikau dengan perkataannya, masyagolaka anillahi min ahli malin min ahlin wa malin wa walin fa huwa alayka mas'umun. Sesuatu yang mensibukkan engkau, iya, daripada Allah Ta'ala, daripada harta, daripada keluarga dan harta dan anak, maka dia atas engkau mas'umun, sial, iya, sial, sial tuh, iya. Jadi perempuan yang bisa meluk sibuk jauh dari Allah itu sial, harta, ya, keluarga, harta, anak, jadi sial. Wa biqaulin, dengan perkataan ayat dan pula as-sabru anhum khabarun min as-sabri alaihinna. As-sabru anhunna khairun min as-sabri alaihinna. Sabar, sabar jauh daripada perempuan itu lebih baik daripada sabar di atas perempuan, maksudnya punya bini. Jadi dia sabar kagak punya bini lebih baik daripada sabar punya bini yang jelek. Sabar aja dah. Jadi masih bagusan sabar kagak punya bini sama sabar punya bini. Jadi dia sabar enggak mau punya bini. Maunya apa? Dia mau ibadah aja sama mau nulis kitab. Sabar enggak punya bini kayak Imam Nawawi. Itu lebih afdol daripada orang yang punya bini sabar. Sabar kenapa? Bininya wah, ngadat mulu. Ya. Ya. Bininya ngadat mulu. Itu masih bagusan yang kagak punya bini sabar. Ya, tapi bukan berarti kita kalau begitu kita udah jangan punya bini aja, bukan begitu. Ya. Ya, bukan begitu. Tapi malas. Ya. Ini enggak mau punya bini tapi produktif. Ya, masya Allah, rajin, luar biasa. Enggak maksiat, masya Allah. Ibadawan, masya Allah. Ah, ini luar biasa. Wasabru ala inna khairun minas sabri ala nari. Sabar. Ya, di atas perempuan artinya punya bini. Tapi bininya begitu. Sabar itu lebih baik khairan minal sabri daripada sabar ala nari atas api neraka. Ya, ini udah telanjur punya bini ya udah sabar aja dah. Bininya kayak begitu udah sabar. Ya. Ya. Bininya begitu ya sabar, bininya teriak-teriakan mulu sabar, bininya dunia mulu sabar, bininya susah untuk diajak ke akhirat sabar. Ngapa dulu dipilih yang begini? Ya sabar. Ya. Jadi mau milih perempuan jangan sembarang. Nah, pilih yang soleh. Wallahu a'lam bishawab.